Seorang pria yang diduga sebagai penyebab kebakaran di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palembang, menjadi sasaran amuk massa. Warga tak terima atas perbuatan pelaku yang diduga sengaja membakar rumah miliknya hingga menjalar ke 18 rumah lain. Untuk meredam amarah warga, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara. Pria diduga pelaku pembakaran pun langsung diamankan. Warga berharap polisi menyelidiki pelaku dan memberikan hukuman setimpal. Dari sini-sini ujian 18. 18 dengar ya. Ini pertama ujiannya tuh anak itu memang setelah minum narkoba. Kebakaran melanda puluhan rumah di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Senin sore lalu. Kobaran api dan kepulan asap pekat membuat warga panik berupaya memadamkan api. Warga pun histeris saat melihat rumah mereka hangus tak bersisa. Menurut seorang saksi mata, kobaran api awalnya berasal dari rumah seorang warga yang sengaja membakar kasur di dalam kamar. Sebelumnya pelaku diketahui pernah melakukan aksi serupa, namun berhasil digagalkan. Dibakar dengan sengaja. Dia membakar kasur tidur itu dia dibakar, terus dia melarikan diri. Dengan sebelumnya dia sudah pernah membakar kasus yang sama, membakar kasur, cuma tidak sampai seperti ini. Puluhan keluarga korban kebakaran kini tinggal di posko pengungsian dengan bantuan makanan serta pakaian dari warga serta Pemkot setempat.